Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bertemu di dalam kasih anugerah berkat penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kesegaran, ada kekuatan baru. Karena di dalam hadirat Tuhan, Tuhan dimuliakan dan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ilahi. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudariku, di dalam pertemuan kita di dalam sesi ini, yaitu pertemuan segrup bersama dengan segrup faith pada ketika ini, kita bersyukur karena dimungkinkan oleh Tuhan kita dapat bersatu pada masa-masa ini, dalam masa-masa seperti ini. Meskipun dunia mengalami masa pandemik, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan dan Allah kita Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Maha Hadir, the sovereignty of the Lord is over his creation. Kedaulatan Tuhan, wibawa Tuhan, kedaulatan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa, yang menguasai, yang Maha Kuasa. Apapun yang berlaku dalam dunia ini, kita percaya Tuhan Immanuel, Allah beserta kita, dan Dialah yang Maha Kuasa. Makanya dalam topik kita pada pertemuan ini, di dalam kita mengharungi, menghadapi dan melalui masa pandemik ini, biar kita mengarahkan fokus kita, pandangan kita kepada Tuhan, dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih bagi cell group faith yang bersama pada pertemuan ini. Topik kita di dalam pertemuan ini adalah saling mendoa. Saling mendoa sebagai tubuh Kristus, sebagai saudara-saudari yang seiman di dalam kerajaan Allah. Kita adalah siblings in Christ kingdom. Kita memiliki satu Bapa, Allah sebagai Bapa kita. Dan di dalam kerajaan Kristus, kita semua adalah siblings, saudara-saudari dalam Tuhan. Kita yang bertemu pada malam hari ini dalam pertemuan kelompok sel ini, dan juga saudara-saudari kita di mana-mana di seluruh pelosok dunia ini, di dalam Kristus, kita adalah bersaudara, kita adalah siblings. Nah, di dalam topik kita saling mendoakan, ini adalah tanggung jawab yang daripada Tuhan Allah Bapa kita, yang kita kenal, yang kita sembah dalam Yesus Kristus, mau kita lakukan, saling mendoa satu sama yang lain. Karena berdoa itulah kehendak Tuhan bagi kita. Berdoa kita berhubung dengan Tuhan yang adalah yang Maha Kuasa, yang Bapa Surgawi kita. Nah, apabila kita berdoa dan saling mendoa satu sama yang lain, Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita. Kita semua memerlukan pertolongan Tuhan, dan kita semua memerlukan persetuan dengan saudara-saudari kita yang seiman. Tidak ada seorang Kristen yang isolated island. Kita semua memerlukan saudara-saudari kita yang seiman. Nah, satu tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau kita lakukan adalah saling mendoakan satu sama yang lain. Yang pertama, di dalam 1 Tesalonika 5:25, Rasul Paulus menulis surat kepada sidang di Tesalonika supaya mereka mendoakan dia dan timnya di dalam pelayanan. Karena di dalam pelayanan Tuhan kita adalah tim, dan tidak ada orang one man gang. Kita semua diperlukan, seperti dalam tubuh, semua anggota tubuh kita diperlukan, dan kita memerlukan satu sama yang lain. Dan di dalam ayat ini, Rasul Paulus memberi suratnya kepada sidang di Tesalonika. Saudara-saudara, doakanlah kami. Dan ini kehendak Tuhan supaya meskipun kita tidak turun padang di dalam pelayanan Tuhan on the field ministry, tetapi dengan doa kita, kita dapat mendorong, kita dapat mengangkat saudara-saudari kita yang di dalam pelayanan Tuhan. Dan di dalam satu grup, kita diberi tanggung jawab dan privilege juga untuk mendoa satu sama yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan pertemuan segrup saja ingat doa untuk Pastor The Family, tetapi selalu seperti Pastor juga mendoakan jemaat Tuhan. Nah, dalam ayat ini Rasul Paulus menyuruh sidang di Tesalonika supaya mendoakan mereka dalam pelayanan mereka. Karena semua
kita memerlukan pertolongan Tuhan dan juga fellowship daripada saudara-saudari kita yang seiman. Semua kita menghadapi cabaran, rintangan dalam hidup ini. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan dan kesetiaan Tuhan, kita senantiasa dipelihara, dijaga, bahkan diberi kemenangan demi kemenangan karena Tuhan beserta kita. Nah, sekali lagi saya ulangi, saling mendoakan, kita diberi tanggung jawab, kepercayaan oleh Tuhan dan privilege oleh Tuhan untuk mendoakan satu sama yang lain. Saya ulangi, karena di dalam kingdom Tuhan, kita adalah saudara-saudari yang seiman, siblings. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan, di dalam masa seperti ini, as we go passing through the turbulence waters, masa-masa yang sukar seperti ini, masa pandemik ini, kita tentu senantiasa mengarahkan pandangan kita, fokus kita, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan, surat Rasul Paulus dalam ayat ini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudari, di dalam kita melalui masa pandemik ini tidak kekal, hanya Allah yang kekal. Segala sesuatu, situation bow before God, keadaan dan situasi dalam hidup ini tunduk kepada Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dalam nama Yesus Kristus takluk semuanya, karena Allah kita, Tuhan kita yang masih maha kuasa menguasai keadaan di dalam ciptaannya. Nah, ini adalah nasihat bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berjaga-jaga, maksudnya supaya kita jaga-jaga, kita selalu harus senantiasa terbangun. Orang yang terjaga-jaga adalah orang yang senantiasa terbangun, spiritual awake. Kita senantiasa tidak terlena, tidak tidur dalam rohani kita. Maksudnya kita senantiasa terjaga-jaga, kita senantiasa menantikan kedatangan Tuhan dan senantiasa menggunakan waktu untuk melayani Tuhan, untuk hidup untuk Tuhan. So, berjaga-jagalah. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang senantiasa conscious akan Tuhan, akan hadirat Tuhan, akan apa yang berlaku dalam dunia ini. Dan mereka tahu semakin dekat kedatangan Tuhan, pengangkatan gereja dan apa yang berlaku di sekitarnya. Dan di dalam kita berjaga-jaga, kita akan waspada, kita akan tahu apa yang berlaku, dan kita akan juga membawa diri kita, kita akan respon dengan kebijaksanaan daripada Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan apa yang berlaku di sekitar kita. Lebih lagi dalam masa pandemik ini, kita berjaga-jaga dan damai Kristus yang memelihara hati kita, dan kita tidak akan menjadi stres kena keadaan yang berlaku. Karena apabila kita menjaga, kita senantiasa dalam hadirat Tuhan, kita senantiasa peka dan conscious bahwa Tuhanlah yang masih maha kuasa, yang masih berdaulat di dalam keadaan dunia ini, dan kita tetap dapat mempercayakan pertolongan Dia. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah teguh dalam apa? Dalam iman. Untuk kita dapat berdiri teguh dalam iman, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Untuk kita dapat tetap kuat dan bersikap sebagai laki-laki, yaitu kita senantiasa kuat dan iman kita, teguh dan iman kita, karena kita berjaga-jaga. Jadi itulah juga kehendak Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25, supaya kita bergumpul bersama. Jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah itu berguna untuk kita. Ibadah itu yang menguatkan iman kita, dan di dalam persetujuan kita dengan saudara-saudari kita yang seiman, Tuhan beserta kita. Dan disitulah kita dikuatkan, disitulah kita disegarkan. Kita semua perlu dorongan, dan melalui persetujuan itu Tuhan menguatkan iman kita, Tuhan menyegarkan rohani kita, bahkan Tuhan menghiburkan kita. Dan itulah pentingnya kita adakan pertemuan-pertemuan ibadah kita melalui saya grup juga. Nah, ini sangat penting supaya kita dapat on par spiritually, supaya kita sentiasa terjaga-jaga dalam roh kita, supaya iman kita teguh. Kita harus ada persetujuan dengan Tuhan dan persetujuan dengan sesama kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Makanya itulah kita
usahakan senantiasa cari peluang kesempatan untuk kita bersatu beribadah di dalam gereja umum dan juga di dalam kelompok sel seperti pada malam hari ini. Dan kita bersyukur karena di dalam semuanya Tuhan beserta kita. Nah, saling mendoakan inilah penting, kita mendoakan satu sama yang lain sebagai tanggung jawab kita, mendoakan satu sama yang lain di dalam gereja lokal kita, dan juga mendoakan saudara-saudari kita yang seiman yang di seluruh dunia ini, dan juga mendoakan supaya kehendak Tuhan yang berlaku masa pandemik ini di seluruh dunia ini, supaya banyak jiwa-jiwa yang hilang datang kepada Tuhan melalui keadaan yang berlaku, mereka akan datang kepada Tuhan. Makanya kita penting, pentingnya kita berdoa untuk keselamatan bagi jiwa manusia di dunia ini, karena itulah kehendak Tuhan. Lebih lagi kita yang di dalam satu keluarga yang local church, kita saling mendoakan satu sama yang lain. Saya percaya di mana kita setia mendoakan satu sama yang lain, mendoakan pastor dan family, mendoakan grup, saya grup kita, dan mendoakan saudara kita, Tuhan juga melihat keperluan kita secara pribadi, secara keluarga, jasmani dan rohani. Dan di dalam semuanya kita dapat naikkan syukur kita kepada Tuhan dan Allah kita, Bapa kita di dalam Yesus Kristus, karena kita yakin dan tetap percaya Dialah yang Allah yang Maha Kuasa yang mengendalikan semua keadaan, yang sanggup menolong kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghiburkan kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, inilah pentingnya senantiasa kita ingat keluarga kita dalam Tuhan dan saling mendoakan. Dan di dalam semuanya Allah lah yang beri kita penghiburan, kekuatan, kesanggupan untuk mengharungi melalui masa pandemik ini, sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita, dan sampai Tuhan terus senantiasa dimuliakan dalam hidup kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam alam kekal. Tuhan beri kita kesempatan, peluang dalam hidup ini untuk melayani Tuhan, dan salah satu kepercayaan dan peluang kesempatan Tuhan beri adalah mendoakan satu sama yang lain, mendoakan rencana Tuhan, keselamatan bagi jiwa, dan juga kehendak Tuhan terus berlaku di dalam season ke season, baik masa pandemik ini. Nah, bagi tanggung jawab kita sekali lagi, kita perlu mendoakan satu sama yang lain. So, saling mendoakan, inilah kehendak Tuhan bagi kita, supaya kita sentiasa dapat menguatkan, mendorong satu sama yang lain, sambil menanti kedatangan Tuhan, karena inilah kehendak Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu saudari, puji Tuhan karena pertemuan kita pada malam ini, pada ketika ini, di dalam topik saling mendoakan. Dan biarlah pertemuan-pertemuan kalian pada masa yang mendatang di dalam pertemuan saya grup, biarlah saling membangun, mendorong satu sama yang lain. Dan Tuhanlah yang memimpin kita sepanjang perjalanan hidup kita. Kita tahu Allah kita yang Maha Kuasa melihat apa yang berlaku. Dan sekali lagi, saling kita mendoakan, saling kita bersekutu, fellowship seperti tubuh Kristus, dalam satu tubuh Kristus, kita selalu mendoakan satu sama yang lain dan ada persekutuan, karena kita memerlukan itu sepanjang hidup kita, supaya kita tidak terbawa arus oleh keadaan, supaya kita tidak terlalu stres, dan tidak seperti tidak akan seperti orang yang tidak ada harapan, tetapi kita menghadapi cabaran dengan pertolongan Tuhan, dengan penuh keyakinan, karena Allah sebagai Bapa kita mempedulikan hidup kita, dan Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan supaya kita senantiasa on path spiritually, kita tidak terbawa arus oleh keadaan dunia ini, tetapi kita senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan, kita tidak complacent dalam iman kita, diberkati, tetapi kita tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain juga dan bagi rencana Tuhan. Kita tidak akan complacent dalam iman kita. Kita senantiasa terjaga-jaga. Kita senantiasa on fire kena anugerah kasih dan kuasa Tuhan. Makanya penting kita mendoakan, saling mendoakan satu sama yang lain, saling merindukan ada persetuan kita di segrup dan juga di ibadah di benches. Ini sangat penting, kena kita adalah manusia rohani. Kita perlukan rohani kita bertumbuh terus, dan firman Tuhan adalah makanan rohani kita, dan persetuan itu juga yang menyegar jiwa kita, dan persetuan kita itu sangat penting. Makanya
amalkan dan selalu senantiasa cari kesempatan peluang, menggunakan masa kesempatan yang ada pada kita untuk saling mendoakan satu sama yang lain dan persekutuan di dalam tubuh Kristus sebagai orang percaya dalam saya grup dan dalam juga gereja umum. Ini sangat penting. Ini yang kita lakukan supaya kita tidak terbawa arus, supaya kita tidak lemah dalam iman kita. Dan Tuhan beri kita kepercayaan dan tanggung jawab, dan Tuhan mau kita juga disiplin di dalam membawa diri kita, disiplin diri kita supaya ada persetujuan dengan Tuhan dan persetujuan dengan sesama kita dalam renungan firman Tuhan, dalam berdoa dan dalam memuji Tuhan. Nah, sampai bertemu lagi di dalam topik yang lain dan sesi yang lain lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sampai bertemu lagi, Shalom Kristus. Haleluya. Against our King, no one cares.